So Honeycomb green ni aku beli dekat Shopee. So nanti aku akan bagi link untuk Shopee. Dan harga dekat Shopee tu memang murah lah daripada seller-seller lain yang aku jumpa. Okay, so jom kita pasang atas dulu, okay. Okay guys, first kita ambil cable tie ni. Cable tie ni kita buat macam ni. Okay, bagi dia macam ni. Masuk. Dah siap. Tarik dia. Okay guys, so kita akan ambil yang ni. Kita kena panaskan lah. Kena panaskan untuk tebuk lubang. Sebab kat bahagian ujung ni dia tak ada lubang. So kita kena buat lubang untuk kita bagi cable tie lah. Okay. So, saya cable tie ni satu. Lepas tu, sini satu. Sini satu, sini satu. So, kira yang... sini satu. Kira lima. Lima ya guys. Alright, tengok tu. Depan dia macam ni. So, sini nampak macam... ke dalam sangat. Tak apa, nanti kita potong. Tak ada hal. Alright. So set yang ke sebelah lah. So atas ni aku pakai 5 cable tie. Kiri 5, kanan. Kiri 5, kanan 5. So jadi lah macam ni. Okay. So next kita buat untuk bawah pula. Alright, jom. Okay guys, aku dah tebuk ni 3, 4. Sebab di sini tak ada untuk ni cable tie. So kita buat lubang untuk cable tie. Hello guys. Hello. Anda semua telah di prank. Lihat kamera yang aku cari di situ. Ajar malam, ajar malam. Ajar malam. Jangan lupa subscribe. Okay. Support member. Boleh tak macam tu?
size untuk yang belah bawah pula. Okey. Belah bawah saya bubuh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So 14 kira betat. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 sampai hujung. Okey. Ha, jadi macam ni lah. Ha, nice. Alright. Atas macam ni. So semua macam ni guys. Ada baik, ada baik. Okey. So siapa-siapa yang nak boleh tekan link description kat bawah. Okey lah, buat sendiri kan. Kalau buat kedai memang mahal lah. Cah beratus. So itulah. Okey. Boleh lah. Okay geng. Nanti kan. Jangan tolong. Ah, member. Okay. Siapa yang nak buat boleh call aku. Aku tolong buat. Ini tak free lah.